berapa dojang, Pak? Dari Palembang diikuti oleh Pengadilan Negeri Palembang, Nusa, TUV, Rumah Sakit Islam Cikadija Palembang, dan Kecamatan Sukarami. Ada berapa dojang? Ada 5 dojang. 5 dojang, ya? Dengan pengkat Timor ini, Pak? Iya, dengan pengkat Timor ini. Kalau dari Palembang berapa atlet, Pak? 120 orang. 120 orang, ya? Jadi ini cukup banyak nih sparringnya nih, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini harapannya apa ini, Pak? Untuk sparring ini, Pak? Harapannya ke depan silaturahmi antara Pengkap TI Kabupaten Merinda Pengadilan Negeri akan berjalan lebih maksimal lagi. Ini kirugi sama kirugi aja nih? Ya, kirugi semua ini dipertandingkan. Fungsi nggak ada, Pak? Fungsi sementara ini ditiadakan dulu. Gimana nih persaingannya nih antara Morin dengan Palembang nih, Pak? Ya, alhamdulillah namanya kirugi itu berjalan seru sekali. Ini dari kategori usia berapa aja nih kelasnya, Pak? Ada pemula, junior dan senior. Junior dan senior. Pemula itu kadet, Pak? Ya, kadet, ya. Junior dan senior, Pak? Harapannya dari sparring ini apa? Harapannya sparring ini yang pertama kita silaturahmi antara Pengadilan Negeri Palembang dan Pengkap TI Morinim dan untuk mencari bibit-bibit pemula sehingga nanti bisa berprestasi untuk naik ke junior dan senior. Ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Ardianto sebagai koordinator pelatih di Kabupaten Morenim. Ini investasi Pengadilan Negeri Palembang dengan Pengkap TI Morenim, ya? Iya, benar. Berapa hari ini, Pak? Kita laksanakan 2 hari, dari tanggal 29 sampai 30. Rabu Kamis, ya? Rabu Kamis. Dan perlu diingat, Pak, investasi ini bukan hanya pengadilan dengan Morenim, tapi diikuti juga unit-unit dari Kota Palembang yang ada di Kota Palembang. Morenim bawa berapa atlet, Pak? 32 atlet. Terdiri dari atlet putra 18, atlet putri 12. Pelatih ada berapa? Pelatih 2 orang. Kalau